tumpuan sebenarnya ke arah dua pasukan yang mempunyai cerita yang sangat menarik untuk kita kongsikan, bagaimana Kuching City bermula selepas menundukkan pasukan Kelantan United, pasukan Kelantan di Stadium Sultan Mohamed IV dengan 2-1 hasil jaringan penting yang dihasilkan oleh Abu Kamara. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Post Malaysia yang turut sama bersama dengan Liga Bola Sepak Malaysia bagi musim ini. Sambil bola ini akan dibawa oleh Rasdi Ahmad bin Muhammad dari pejabat Pos Kuching A untuk disampaikan kepada pengadil perlawanan sebelum tiupan whistle. Aksi separuh masa yang pertama dilangsungkan sebentar lagi. Pas cantik kali ini dari Hunter Aung. Peluang bagi pasukan Selangor. Akhirnya, baru 3 minit usia perlawanan. Selangor di depan. Hasil jaringan penting dari Nor Adlin. Bermula daripada lontaran. Kemudiannya, sedikit lewat marking yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Kuching City untuk memberikan jaringan pertama, untuk membuka akaun pertama. Lihat bagaimana coveringnya agak sedikit leka. Backheel kemudiannya, Ted Aung. Mudah untuk tapping dilakukan oleh Nor Adlin bagi meletakkan merah kuning di depan dengan 1-0. Kelalaian lewat sedikit, paling hampir untuk melakukan marking. Paling hampir adalah Amirul Syafiq. Tidaklah begitu kuat hantaran yang dilakukan oleh Ted Aung. Tetapi tapping di penjuru pintu gol sudah cukup untuk memberikan Selangor di depan dengan 1-0. Dia melakukan marking agak rapat tetapi shield yang baik juga dilakukan. Sepakan sudut untuk Kuching City. Pendek. Mencari Sirajuddin. Ke tengah tandukan Abu Kamara. Rembatan terkena tiang. What a shot. Ini satu reaksi balas yang menarik ditampilkan oleh Kuching. Namun hantaran ini sebenarnya perlu diberikan kredit kepada Abu Kamara. Lihat first timer kemudiannya terkena tiang. Bagaimana tandukan setup yang dilakukan oleh Abu Kamara. Alexander Menando datang. Adam Shirin dengan rebatan. Sekali lagi Faisal Halim. Brandon datang membantu. Menyeberang di seberang sini. Peluang bagi pasukan Selangor untuk jaringan yang kedua terhasil. Kelalaian benteng pertahanan. Akhirnya disudahkan oleh Aaron DeKelly. Atau nama penuhnya Aaron DeValle Rodriguez. Untuk Selangor di depan dengan 2-0. Baru 8 minit perlawanan. 2 gol telah pun terhasil untuk pasukan Selangor. Sekali lagi ruang yang begitu luas diberikan. Jika tidak sampai kepada Aaron Valle. Namun perhatikan bagaimana kedudukan dan juga ruang untuk Ted Aung pula. 3 sentuhan untuk jaringan kedua. Untuk kali kedua, Nor Azlan tewas menerusi satu setup yang begitu menarik, menerusi short pass dan kemudiannya tapping mudah dilakukan. 2 kali insiden yang sama untuk memastikan Abu Kamara tidak akan dilepaskan. Peluang bagi pasukan Selangor Kuching. Free header. Agak sedikit loose marking yang dilakukan untuk memberikan ruang kepada Alton Ferreira. Melakukan free header. Satu sepakan yang menarik. Kemudiannya, lihat bagaimana dia datang. Tetapi tersasar pada ketika dia gol ataupun pintu gol itu telah pun terbuka luas. Untuk Faisal Halim, lihat bagaimana ada 3-4 pemain jersi putih. Faisal Halim. Ruang cantik diberikan untuk Ted Aung bagi memburu jaringan yang ketiga.
Satu lorongan yang baik. Satu tindakan yang baik juga dari Nur Azlan untuk menyelamatkan kubunya dari tembusi buat kali ketiga. Tiga pemain ball watching, kemudiannya bola singgah di kaki Haunted Aung. Namun Nur Azlan berjaya melakukan tampanan penting. Dua sentuhan kemudiannya. Tapping itu melepasi pelanggul. Pasukan Selangor. Sepakan sudut yang akan diambil oleh Faisal Halim. Yazan antara target. Back heel Faisal Halim. Dari Faisal. Kadang kelang kabut di depan pintu gol. Faisal Halim. Sayang. Selepas lihat bagaimana pasukan pemain-pemain pasukan pertahanan Kuching City membiarkan kemarahan pemain-pemain jersi merah yang terakhir gagal disudahkan oleh Faisal Halim. Bermula daripada gerakan ini, kadang kelang kabut, kemudiannya ada sedikit sentuhan dari Ali Rawabdeh. Ditolaknya di kebahagian tengah, Yazan datang. Switch play yang baik untuk mencari Ali Rawabdeh. Peluang bagi pasukan Selangor. Lepas. Cubaan untuk rebatan yang mau dilakukan oleh Faisal Halim. Satu gameplay yang baik sebenarnya, bagaimana switch play yang dilakukan. Mencari Ali Rawabdeh. Kemudiannya satu hantaran untuk mencari Faisal Halim. Faisal Halim. Selangor menambah jaringan yang ketiga. Simple. Pressing kemudiannya menyudahkan. Itu yang dilakukan oleh Ali Rawabdeh. Clearance yang lambat. Apabila anda beraksi dengan pemain-pemain yang mempunyai kualiti individu, ia sangat berbahaya. Silapan di bahagian tengah. Kemudiannya assist yang baik dari Faisal Halim. Kemudiannya tapping. Walaupun dia tampak sedikit hampir jatuh, tetapi finishing yang sangat baik dilakukan oleh pemain kebangsaan Jordan, iaitu Ali Al-Rawabeh. Untuk Selangor menambah jaringan yang ketiga di Kuching. Paling mudah untuk berada di kedudukan offside. Brandon untuk Faisal. Fazli Mazlan sedang bersiap sedia. Dari Faisal Halim. Cubaan dari luar kotak penalti. Ditampilkan oleh Faisal Halim. Bermula dari Brandon Gunn. Dikala Fazli Mazlan. Benteng pertahanan pasukan Selangor dari pasukan Kuching City. Pas dari Abu Kamara, peluang bagi pasukan Kuching. Jauh sedikit, rembatan. Sudah dua kali Amir Amri diberikan peluang. Kredit kepada Abu Kamara. Dia melihat posisi Amir Amri. Rembatan kaki kanannya. Tiba di kaki Fazli Mazlan. Tenau. Mukhairi hantaran pendek. Rembatan dari Mukhairi. Hampir-hampir terperangkap Nur Azlan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Selangor. Bermula daripada Tenau. Dia sempat melihat posisi, kemudiannya rembatan. Pas kali ini Bukhari, peluang bagi pasukan Selangor. Faisal Halim jauh sedikit ke tengah untuk Brandon Gunn. Menitikkan nama Selangor penjaring. Assist yang begitu baik. Dia tidak tamak tetapi berjaya melepasi kepungan pemain pertahanan pasukan Kuching. Kemudiannya melihat paling hampir adalah kapten pasukan Brandon Gunn. Untuk Selangor
semakin kukuh di Kuching. Melalui jaringan Brandon Gunn. Jaringan yang keempat. Kredit kepada Zikri kali ini. Langsung tidak diberikan marking kepada Mukhairi Ajmal. Aksi gerak perlahan. Dia sempat melihat kemudiannya tapping. Dikala Faisal Halim sudah bersiap sedia untuk melepaskan rembatan. Namun sedikit ke depan. Namun dia ada option. Lihat di sini dia sudah boleh melakukan rembatan. Tetapi cutback yang baik mencari Brandon Gunn. Untuk Selangor sedang berpesta di Kuching pada ketika ini. Masih dalam kawalan untuk Selangor. Zikri. Bahagian tengah peluang bagi pasukan Selangor. Sekali lagi. Kerapuhan benteng pertahanan pasukan Selangor Kuching. Dihukum tak sampai 10 minit. Kehadiran Ahmad Daniel Ahmad Asri. Untuk dia turut meletakkan nama selaku penjaring. 5-0 di Kuching. Apa sudah jadi dengan Kuching? Tidak ada sesiapa yang melakukan tekanan ke atas Zikri kali ini. Kemudiannya dami dari kapten pasukan Mukhairi Ajmal. Ruang yang terlalu luas diberikan kepada Zikri. Yang diperlukan oleh Daniel adalah tapping. Bijak dari Mukhairi Ajmal untuk membiarkan bola singgah di kaki Daniel. Sudah pun dibuka, tetapi sekali lagi saya katakan bagaimana in numbers ketika menyerang tidak memihak kepada Kuching. Peluang bagi pasukan Kuching. Cantik pergerakan ini. Sayang. Ke-89. Khairi. Tengah. Oh. Saya rasa itu yang pertama yang dimiliki oleh Raus Salifu. Hantaran, kualiti hantaran itu, walaupun dia dibayangi oleh Silvio Ferreira. Sepakan ataupun pergerakan terakhir dari Khairul Azhan. Namun tiupan whistle dari Azrael Barudin untuk kemenangan bergaya. Selangor menewaskan Kuching City. Dari Stadium Negeri Sarawak Kuching, untuk Selangor 5, Kuching City 0.